Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat-sobat jelajah alam pedesaan. Pada kesempatan hari ini saya berada di Pasar Induk Wonosobo. Pada hari ini spesial jalan-jalan menyusuri lorong di Pasar Induk Wonosobo. Pasar baru yang dibuka belum lama ini. Kita saksikan saja yuk, jalan-jalan kita. Untuk kondisi saat sekarang sudah cukup tertata ya untuk Pasar Induk Wonosobo. Ini kita berada di sebelah timur, lorong sebelah timur. Sebelahnya adalah Rita Pasaraya. Bul, sehat? Dolan ya, jalan-jalan ya. Nguyak video. Oh sih, karo dolan karo nguyak video. Siapa? Always kari kene wae. Larisan sih? Laris. Alhamdulillah yo. Apa anyu nopo? Hah? Jajan kok yo. Dendan sit. Ku mas nopo sih? Ya. Hah? Ajeng ku mas nopo? Hah? Hah? Jajan yo kana yo. Cari yo. Ini sedang dipugar ya, direparasi. Kita lewat jalur sebelah timur Pasar Induk Wonosobo. Itu kita lihat deretan toko di bawah Rita Pasaraya. Ini yang naik ke lantai 2. Kita salam saja di sekitar lantai 1 atau lantai dasar saja. Ini toko-toko sepatu banyak sekali di sini berjejer ya. Anung, walah, karo siapa? Oh, iya iya iya. Oh, dolan-dolan. Bu, nggih. Dolan iki. Alate Pak Parlan kerasa. Terus kita akan jalan. Wah, ada musik, moga-moga tidak copyright ini ya. Oh, ini kita lewat sini. Ini los. Oh, daging. Moga-moga tidak copyright ini. Was, yo. Ini adalah parkir sisi sebelah selatan Pasar Induk Wonosobo, yaitu parkir angkot jurusan Sawangan, Leksono maupun Kertek di sini. Kalau jurusan Garung, Mojo Tengah itu ada di sisi sebelah utara Pasar Induk Wonosobo.
di sini jajane pi. Bakul jajane nang di. Kena guys, jajan kena. Red. Ini adalah parkir sisi sebelah selatan betul. Pasar Induk Wonosobo. Di sini angkutan kota Leksono, Sawangan dan Gertek itu parkirnya di sini. Ini dia kondisi terkini dari Pasar Induk Wonosobo yang baru diresmikan sekitar 2 bulan yang lalu ya. Bagi teman-teman yang mau datang ke Wonosobo, pokoknya sekarang tidak bingung parkir. Kalau dulu itu parkir mobil itu bingung sekali, tapi kalau sekarang sudah tidak bingung. Itu.